matahari di atas kepala, pertanda waktu zuhur telah tiba. Luangkan waktumu sejenak untuk bersujud padanya, agar berkah semua lillahi ta'ala. Saat hati gundah dan gusar, berwuduklah dan kerjakan sholat asar. Pasti tenang kau rasakan, damai hati dan pikiran. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Sholatlah sholat sebelum disolatkan, cuma 5 menit manfaatnya selangit. Saat matahari mulai terbenam, pertanda waktu maghrib telah datang. Ayo